pengalaman saya pribadi ya teman-teman, menjadi istri bule Swiss itu banyak banget sukanya daripada dukanya. Nah, pemirsa tahu saya lagi buka kulkas ini ya. Saya mau kasih dulu. Ah, ini wes alamat iki lah. Misalnya iki alamat. Nah, ini pemirsa. Kalaupun tinggal di Indo ataupun negara manapun, pasti pulang kampungnya ke Swiss. Jadi kalaupun nggak tinggal di Swiss, pasti pulangnya itu ke Swiss. Kembali lagi bersama aku, Edi Swiss. Nah, untuk video kali ini tuh aku usahakan singkat. Aku posisinya berada di Sasrey, lagi ski sebenarnya. Terus karena video kali ini adalah video kolaborasi bersama teman-teman vlogger yang lainnya, jadi jangan lupa cek link mereka di kolom deskripsi aku. Nah, aku pun juga udah taruh di sini, bisa kalian lihat ya teman-teman yang kolaborasi bersama aku. Jadi topik kali ini adalah suka duka punya bersuamikan atau punya suami dari Swiss, kita asal Swiss. Nah, jadi sebenarnya suami aku itu Swiss. Jadi sebelum aku mulai, seperti biasa aku mengucapkan dulu terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah bergabung di channel aku. Nah, yang udah sempatkan waktu untuk mampir, udah request video, udah like and share, terima kasih banyak teman-teman. Nah, langsung aja ya. Jadi aku itu punya suami orang Swiss dan bentar ada gangguan sedikit teman-teman, jadi lanjut. Nah, kalau menurut aku orang Swiss itu sedikit agak kolot, tapi sebenarnya bukan kolot dalam arti yang gimana ya, tapi mereka sebenarnya itu aja sih kalau menurut aku yang kolotnya itu, cuma mereka itu tanggung jawab seperti yang kalian bisa lihat di seperti yang kalian bisa lihat dan kalian tahu bahwa Swiss itu terkenal dengan negaranya yang kalau mau dibilang kaya, jadi orangnya agak sedikit-sedikit sombong ya gitu ya, sedikit-sedikit sombong gitu teman-teman. Tapi sebenarnya karena negaranya teratur seperti itu, jadi orang-orangnya udah terbiasa dengan gaya hidup lifestyle yang tinggi dan juga teratur gitu. Cuma kalau untuk orang-orang seperti kita yang datang ke negaranya mungkin sedikit agak kaget dan bisa dibilang ada yang bilang orang Swiss itu pelit gitu, ada juga yang bilang gimana gitu. Tapi sebenarnya karena mereka itu teratur ya kalau mau dibilang, jadi mau dari segi apapun itu semua serba teratur. Kebetulan memang suamiku itu orang Swiss, tapi dia tinggal nggak 100% di Swiss. Jadi sempat tinggal di Australia gitu, sempat tinggal di Indonesia. Jadi posisinya memang dia orang Swiss, tapi dia udah berbaur dengan culture-culture yang lain gitu. Jadi nggak terlalu kalau mau dibilang nggak terlalu fanatik gitu teman-teman. Tapi basicnya memang orang Swiss seperti itu. Terus mereka agak sedikit kalau mau dibilang, karena seperti yang tadi aku bilang, karena mereka tahu bahwa negaranya mereka itu bagus teman-teman, negaranya itu terkenal mahal, banknya terkenal yang tersafe gitu, jadi mereka apa-apa Swiss gitu loh kayak gitu. Jadi agak sedikit kalau mau dibilang ya sombong gitu, cuma ya seperti itulah gitu. Jadi teman-teman bisa cek teman-teman yang lain di kolom deskripsi aku, karena di sini adalah video kolaborasi, jadi kalian bisa tahu bagi teman-teman aku yang lainnya yang bersuamikan Swiss itu gimana sih gitu. Tapi kalau menurut aku masih dalam kategori standar, biasa aja, tidak ada yang aneh, karena kayaknya setiap negara itu punya kebiasaan yang berbeda-beda dan memang punya karakter yang berbeda-beda, jadi dilibatkan secara kondisinya seperti ini ya teman-teman, dingin bok. Jadi kalau menurut aku gitu aja sebenarnya ya. Kalau dari segi makanan sih suami aku nggak ribet ya makanan, dia makan makanan aku juga, jadi nggak terlalu yang gimana. Tapi setahu aku orang Swiss itu mau mencoba apapun ya, semua dari semua negara juga kayaknya sama.
Terus ya, terus paling mungkin yang menurut aku sudah aku bahas di video sebelumnya ya, culture-nya mereka ya, itu bisa dilihat ada di sini atau di akhir video. Itu sudah aku tulis ya, sudah aku bikin videonya yang sun pipi kiri kanan kiri itu, yang pokoknya yang 3 kali, terus apa dan lain-lain ya teman-teman. Dari segi makanan mereka tuh lebih banyak makanan yang berlemak-lemak gitu, karena memang main foodnya kayaknya cheese gitu, terus yang coklat apalah-apalah itu. Jadi ada yang dessertnya itu, kalau kita kan yang sweet ya kalau bilang dessert, nah mereka tuh bisa makan cheese gitu untuk dessert. Jadi ya itu ya sama aja sih kalau mau dibilangnya suka duka. Setiap negara itu pasti orangnya pasti seperti itulah gitu, paling ada beda-bedanya tipis lah ya teman-teman. Jadi aku bersyukur banget karena suamiku bukan yang tipe yang ribet gitu untuk makanan, untuk yang kalau misalkan kita holiday atau gimana-gimana itu nggak terlalu ribet gitu. Cuma yang memang pasti mereka orangnya benar-benar apa ya, terorganize semuanya. Oke deh teman-teman, untuk video kali ini sekian dulu dari aku. Terima kasih udah join di channel aku, udah ngikutin aku, udah denger celotehan aku. Terima kasih bagi teman-teman yang komennya belum sempat aku balas, nanti aku akan balas karena posisi aku lagi liburan, jadi mungkin agak tersendat balasannya. Nah, jadi langsung aja yang mau request video taruh di comment box. Oke, terima kasih banyak, see you di my next video, bye.